Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Selamat datang ya di channel YouTubeku Dewi Fitria. Di video kali ini aku bakalan nge-unboxing belanjaan bulan aku. Ini untuk stok 1 bulan ke depan ya. Dan ini tuh belanjaannya itu campur gitu, ada dari Shopee, dari JD.id, dan dari toko supermarket yang deket dari rumahku sini. Untuk yang baru gabung, subscribe dulu channel aku ya. Dukung terus channel aku untuk semakin maju dan berkembang. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video dari aku. Jangan lupa juga di like video ini, di komen, dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian. Terima kasih. Oke, tanpa basa-basi, kita langsung buka aja paketannya. Mulai dari yang atas dulu ya, aku bukanya. Ini paketan aku yang dari Shopee. Ini kemarin aku belanja waktu Shopee 10-10 kalau nggak salah ya. Terus juga sama yang di JD.id itu juga waktu sale 10-10. Tapi ini sih bukan barang sale gitu ya. Ini aku beli maskara KL gitu, sama bedak pixie. Aku kemarin lihat kosmetik aku tuh kan maskaranya habis gitu ya. Ya udah aku putusin untuk beli aja sekalian gitu. Ini harganya 29.500. Terus ini bedak pixie punya mama aku, Pixie UV Whitening 4 Beauty Benefits gitu ya. Ini yang nomor 02. Harganya juga sama sih, 29.500. Selanjutnya aku buka yang ini. Ini bungkusnya pakai plastik gitu ya, plastik bubble. Jadi biar nggak tumpah gitu atau bocor barangnya. Sini aku beli sabun untuk anak aku. Ini harganya 94.500. Ukurannya yang 250 ml. Ini Lactacid Baby ya. Sabun ini bagus banget untuk kulit anak aku, nggak bikin iritasi gitu. Jadi yang merah-merahnya tuh bisa hilang pakai sabun ini, karena sabun ini mengandung susu. Nah, yang dua tadi itu aku beli dari Shopee semuanya. Nanti aku cantumin ya nama tokonya apa dan linknya. Nih selanjutnya aku ada beli dari Shopee. Ini waktu flash sale gitu di 10-10. Ini harganya murah banget, pelembut dari Switzal yang ukuran 425 ml. Aku dapat harganya 15.000. Biasanya tuh harga normalnya sekitar 24.000 kalau nggak salah. Selanjutnya aku buka dari Shopee lagi ya. Sama ada kayak plastik bubble-nya gitu bungkusnya. Aku beli susu ini ya, aku juga dapat harga murah banget ini waktu flash sale 10-10 kemarin di Shopee. Ini harganya 11.500, yang isinya 115 ml, isi 6 piece ya. Susu coklat Frisian Flag. Aku ada beli parfum gitu, deodoran. Tapi ini biasanya sih kalau pak suami sama aku tuh dipakainya di baju gitu. Ini kan sebenarnya buat badan gitu ya, deodoran
perfume body spray. Ini harganya Rp18.500, isinya yang 150 ml, Postman yang black gold. Selanjutnya aku beli biskuit coklat. Ini isinya itu 4 pieces gitu ya, kemarin harganya 12.000 gitu. Aku paling suka nyambil gitu kalau nonton TV sambil makan gitu, makan cemil-cemilan gitu. Aku beli tisu basah. Ini aku ada beli 4 ya. Ini satu pagi ini tuh isi 2 pieces, aku beli 4. Ini per pak, per satu paknya gini harganya Rp15.500. Oh ya, sama ini punya Pak suami ya. Reksonanya Pak suami udah habis, jadi aku beliin ini yang variasi baru kayaknya. Harganya Rp12.000. Rexona Men. Selanjutnya aku beli hand body juga. Ini yang 400 ml Vaseline warna hijau, pompa gitu ya. Terus ada beli ini juga, parfum ruangan Glide Spray Orange 250 ml, harganya Rp13.000. wanginya wangi jeruk. Terus sama ini, oh dapat gratis ini ya, dapat serum gratis, serum brush cream gitu. Biasanya sih nggak dapat, mungkin karena promo facial 10-10 ya. Ini harganya kemarin aku beli Rp21.700, ponsnya ukuran besar yang 100 gram. Ini harganya Rp7.500 atau Rp7.000 gitu, aku lupa. Pokoknya sekitar segitu, nggak sampai Rp8.000. Ini yang kemasan besar berapa ya, 68 gram. Ini biasanya kalau di Indomaret sama Alfa itu harganya Rp12.000. Aku beli 2 ya. Lalu di sini ada Chocolatos, ini harganya Rp2.500. aku beli Nata de Coco juga, ini harganya Rp7.000, beratnya 360 gram. Aku beli Astor, ini kemarin promo juga, dapat harga Rp5.000. lalu beli Oops, ini Rp3.500, aku beli 1. Aku beli Indomie goreng 5 pieces ya. Ini harganya per piece-nya Rp2.700, minimal beli 5 piece. Ini kemarin aku beli di toko supermarket sini,
Itu swalayan, biasanya aku belanja. Harganya 8.500 ya. Isinya 2 sikat gigi dari Oral-B sama sabun Shinzui. Aku beli 3, yang satunya udah aku pakai. Aku beli 2. Ini perpisnya harganya 4.000. Ini tadi yang aku bilang ya, tisu basah aku beli 4. Tisu basah dari Mami Poco ya, Air Muni yang plus 6 alkohol. Ini benar-benar bagus banget buat kulit bayi, nggak bikin iritasi karena nggak ada baunya dan nggak ada non alkoholnya. Lalu di sini aku buka yang terakhir. Ini aku beli tisu kering, harganya 13.500. Sama ini diapers dari Mami Poco yang tipe celana gitu ya, isi 40 piece. Nah, biasanya aku beli yang tipe perekat karena ini usianya anak aku bulan depan udah mau jalan 4 bulan, aku ganti yang celana gitu karena dia udah banyak gerak gitu ya, kayak nggak enak gitu dipakein tipe perekat. Jadi aku putusin untuk beli ini, aku nyoba satu dulu. Mungkin bulan depannya lagi aku juga mau coba tipe merek yang lain gitu, yang tipe celana. Nah, ini dia ya Mas, belanjaan bulanan aku kali ini untuk stok bulan depan, bulan November. Untuk kosmetiknya enggak sebulan ya. Itu bisa dipakai buat berbulan-bulan karena aku juga jarang make up ya gitu. Yang lainnya ini untuk stok sebulan, tapi kalau camilan-camilan seperti jajan gitu nggak sampai sebulan, 3 hari juga udah habis pas biasanya mams. Nah, itu dia video belanjaan bulanan aku kali ini. Total belanjaannya sekitar 486.000 ya mams, kurang lebih segitu. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa di like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Aku ucapin terima kasih banyak buat yang udah support channel aku sampai sejauh ini. Semoga kebaikan kalian dibalas sama Allah SWT, diberikan panjang umur, sehat selalu, dan rezeki yang berlimpah. Amin. Sampai jumpa di videoku selanjutnya ya. Bye-bye.